Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat di mana saja ya, dulur-dulur sahabat sound system seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu, rezekinya juga lancar sekeluarga. Oke, kali ini kita bisa melihat ya gulungan-gulungan kabel. Ini kegiatan mau audit, saudara. Jadi setiap akhir tahun barang-barang yang ada di GSM itu diaudit, ya. Jadi dikumpulkan seperti ini. Dikumpulkan, dihitung, nanti akan dicek lagi apakah ada yang hilang atau masih lengkap. Dan juga sekaligus mengecek apakah ada yang rusak atau tidak. Nanti kalau ada yang rusak akan diperbaiki ya. Seperti ini dikumpulkan, dihitung. Ini semua kabel yang ada ya, itu dicek, dihitung, disesuaikan dengan data yang ada. Kita lihat lur ya, ini pakai AP0. Ini sudah bertahun-tahun lur ya, tetap awet-awet saja lur. Biasanya yang hancur cuma sini lho, tutup yang belakang ini tuh biasanya ada yang hancur, rusak atau patah atau gimana. Kalau kabel pakai klut ini ya, pakai klut MC2000 high grade ya, untuk mikrofon. Ini kelihatannya semuanya pakai klut lho. Pakai klut untuk jack kanonnya, ada yang pakai new trick dan juga P0, tapi untuk new tricknya ini bukan new trick sembarangan lur ya, seperti ini lur. Jadi semuanya dicek lur. Kabel snacknya ini ya, pakai multi pin. Ini sebenarnya kalau pakai multi pin itu lebih mudah ya, lebih ringkas, lebih praktis. Jadi enggak nanti apa untuk Jensen box yang Canon itu enggak berat sini ya. Tapi kalau ini lebih ringkas, biasanya kelemahannya ada di pin-pinnya ini loh. Kalau kotor itu nggak dijaga kebersihannya ya, enggak. Ini ya, itu bisa trouble. Biasanya ini semprot ulang loh yang pakai kontak dino. Ini untuk snacknya. Biasanya cuma ini dipakai di panggung ini loh. Jadi untuk ke depan dia pakai kabel MADI yang ini loh. Ini yang roll warna kuning ini untuk kabel MADI dari mixer Epo H ke stick rat yang ada di panggung. Jadi untuk membagi di panggung nanti pakai ini. Dan ini playground untuk instalasi power di speaker ya, buat speaker ini lur. Jensen boxnya ya, jadi dipisah kayak gini. Ini ada 16 channel ya, seperti ini. 16 channel dan
Johnson Box-nya. Nanti pakai kabel ini lho ya, kabel snack yang ini. Nanti ini gabungan sini lho. Nah, ini. Biar lebih ringkas. Ini lagi dihitung semuanya, disamakan sama data, nanti di audit lho. Ini tanpa terkecuali lho ya, tanpa terkecuali juga sekotnya lho. Nah, sekotnya seperti ini lho. Pakai nyutrik lho. Pakai nyutrik sekotnya. Dan untuk tempatnya juga ada lur, lur. Tempatnya lur. Macam-macam lur tempat. Ada yang unicorn dan juga ada yang broko pakai ya. Misalnya untuk menyediakan musisi-musisi ya. Sediakan musisi yang membutuhkan tempat dan juga kebutuhan yang lainnya. Tempat itu wajib ada ya, jadi tidak harus semuanya sebab pakai ginian lho ya. Jadi pakai asekat juga, pakai ini tempat juga ini. Apa ini? Nanti ini di barcode ya lur, barcode lur. Jadi seperti ini pernah. Nanti ini barcode dan datanya nanti disamakan sama yang ada di file data database-nya komputer ya. Maksudnya data ini, data semua data perlengkapan untuk sound system ini. Semuanya ada ini lho ya, ada barcode-nya. Pakai nyutrik lho. Nyutrik Legrand. Pakai Legrand lho, ini pakai Legrand. Ini IP66, IP67 ya. Maksudnya IP itu untuk ini lho. Tahan airnya, untuk tahan airnya IP, bukan IP untuk komputer itu loh ya. Nah ini untuk mini jacknya pakai apa lor, ini biasa untuk cek sound. Sudah cukup nih lor ya, sudah cukup ini. Kabel serem ini ya, bekas dari Snack itu dilepasin pakai ini. Jadi diambil satu lay, dua lay itu tarik 2 meter sampai 3 meter. Ini loh ya, berarti nggak begitu ini ya, karena perangkatnya itu sudah cukup bagus loh. Jadi memang seperti ini loh ya, ini dari dulu loh. Untuk sekarang masih belum upgrade lagi. Seperti ini tiap tahun pasti upgrade ya. Maksudnya kalau rusak itu dibenerin, enggak setiap tahun, tapi untuk setiap pulang event itu biasanya cek ulang. Sekian dulu lur ya, mungkin ada beberapa kata-kata saya atau penjelasan informasi dari saya kurang begitu jelas ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sepengetahuan saya seperti itu. Nanti kita bisa sambung lagi di video selanjutnya loh ya. Kita belajar bareng-bareng.